Selanjutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda melihat percetakan Al-Qur'an Raja Fahad. Percetakan ini adalah yang terbesar di dunia. Saat ini di Madinah adalah salah satu tempat yang kerap didatangi oleh umat muslim di dunia, termasuk dari Indonesia. Percetakan Raja Fahad berada di wilayah An-Nakhil, berjarak sekitar 11 km dari Masjid Nabawi. Percetakan ini dibangun pada tahun 1984 dan diresmikan oleh Raja Fahad bin Abdul Aziz. Percetakan ini hanya buka 4 jam dalam sehari, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang dan tutup pada hari Jumat dan Sabtu. Percetakan Raja Fahad terbuka untuk umum dan tidak ada pungutan biaya. Menariknya, saat keluar jemaah akan mendapatkan satu buah Al-Qur'an. Setelah selesai kunjungan, biasanya jemaah akan membeli Al-Qur'an dan kemudian diwakafkan di Masjid Nabawi. Percetakan ini memiliki 1.300 pekerja. Setiap tahun percetakan Raja Fahad memproduksi puluhan juta eksemplar Al-Qur'an. Seneng banget kita dikasih kesempatan untuk datang ke percetakan Al-Qur'an yang terbesar di dunia. Jadi excited ya Teh ya. Ya, di sini mau beli nambah. Ya selain yang bonus ini bisa nambah di sini untuk membeli gitu.